deep call unto deep. Hari ini kita mau bicara tentang kedalaman. Sebuah ayat yang luar biasa di dalam 1 Korintus 2 ayat 10. Kepada kamilah Tuhan menyingkapkan hal-hal ini oleh Roh Kudus-Nya. Roh Kudus tidak puas dengan melayang-layang di atas permukaan. Dia menyelami kedalaman Tuhan, menyelidiki segala sesuatu, bahkan dengan utuh, dengan lengkap, menyuarakan, mengukur hal-hal yang dalam tentang Tuhan, rahasia-rahasia Tuhan yang terdalam. Ada banyak orang suka bermain di pantai, bahkan anak yang paling kecil suka bermain di pantai. Tetapi untuk kita tahu tentang kekayaan laut, untuk kita tahu tentang apa yang di dalam, untuk kita menikmati ikan-ikan, untuk kita melihat jutaan karang yang begitu indah, dibutuhkan keberanian dan latihan. Dibutuhkan keberanian untuk menyelam begitu dalam, menahan nafas, bahkan membahayakan hidupnya. Tetapi itulah sebuah keindahan yang ditawarkan, karena di dalam kedalaman ada keindahan. Di dalam kedalaman ada kemuliaan. Di dalam kedalaman ada rahasia-rahasia. Di dalam kedalaman ada kekayaan. Hari ini ayatnya berkata Roh Kudus tidak pernah puas. Kalau saudara menyajikan hanya sekedar yang di permukaan, tapi Roh Kudus sedang membawa kita kepada sesuatu yang sangat dalam. Roh Kudus sedang membawa kita untuk melihat hati Tuhan yang paling dalam. Pada saat kita mendapati cintanya, anugerahnya, detak jantungnya untuk jiwa-jiwa. Bahkan pada saat kita tahu Tuhan menangisi, karena dia tahu ribuan jutaan anak-anaknya akan terhilang. Seberapa kita bersautan, seberapa kita punya kedalaman, untuk hari-hari ini kita mewarisi yang ilahi. Ada begitu banyak karunia yang mau dipercayakan. Ada begitu banyak kekuatan yang mau diberikan. Ada begitu banyak hikmat yang mau diajarkan. Dibutuhkan orang yang mau berkata, Tuhan, apapun harganya, aku mau menyelam lebih dalam. Di dalam kedalaman, semua yang ilahi tersedia. Deep call unto deep adalah sebuah kedalaman.